Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan, walau lapar dan dahaga. Itulah perintah Allah yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak sekalian? Tentu saja kita berharap kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala bala dan bencana ataupun virus corona yang sekarang ini. Anak sekalian, tidak terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Dan juga bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Dan di bulan Ramadan ini juga kita dianjurkan memperbanyak amal ibadah, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Karena ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, pada kesempatan siang hari ini Bapak ingin menyampaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus puasa? Dan untuk apa kita puasa? Apa itu puasa? Puasa secara bahasa arti menahan. Sedangkan pengertian yang lebih luas adalah menahan diri dari makan dan minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau sampai azan maghrib. Dan juga kita menjaga hal-hal dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, tentu saja ada maksud dan tujuannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga diwajibkan berpuasa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini cukup jelas bahwa tujuan daripada kita berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa artinya kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Perintah-perintah Allah sangat banyak. Di antaranya sholat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji, membayar zakat, belajar, bersedekah, dan masih banyak lagi perintah-perintah Allah. Juga kita menjauhi larangan Allah. Misalnya mencuri, ya, atau menyakiti orang lain, memukul orang lain, atau juga masih banyak lagi larangan Allah yang harus kita hindari. Lalu apa maksud dan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa? Nah, ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali hikmah atau manfaat jadi orang yang bertakwa. Di antaranya yang pertama, anak-anak,
Orang yang bertakwa nanti akan masuk surga. Masya Allah. Coba anak, siapa yang ingin masuk surga? Nah, bahkan kata Nabi, di bulan suci Ramadan ini, pintu-pintu surga terbuka. Nah, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa nanti masuk ke dalam surga secara bersama-sama. Masuk ke dalam surga secara berombongan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqa alladziina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadhuluha khalidin. Masya Allah. Artinya bahwa orang-orang yang bertakwa nanti masuk ke dalam surga secara berombongan, secara bersama-sama. Dan begitu sampai di pintu surga, kita disambut oleh penjaga surga. Apa kata penjaga surga? Salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin. Salam sejahtera, selamat kepada engkau semua, dan silakan engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu yang pertama, keistimewaan orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa dia akan dimudahkan dari segala urusan. Dimudahkan dari segala pekerjaan. Nah, termasuk kita anak-anak yang sedang belajar. Kalau kita bertakwa, kita akan dimudahkan dalam belajar. Kita akan dimudahkan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita jadi orang yang soleh dan soleh. Dan yang ketiga, keistimewaan orang yang bertakwa adalah dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan dimudahkan segala urusannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga. Itulah kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, apa hikmah atau daripada keutamaan kita berpuasa? Nah, keutamaan orang yang berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena puasa melatih kita bersabar. Tidak cepat marah, tidak cepat emosi, tidak cepat berantem. Ya, dan juga sabar menahan tidak makan dan minum. Mulai terbit fajar sampai azan maghrib. Walaupun mungkin makanan, minuman-minuman sudah tersedia di meja makan, tapi kalau belum waktunya azan maghrib, kita belum boleh makan. Kenapa? Sabar. Ya, jadi sabar menahan dari makan dan minum. Dan juga dari sabar dari segala hal. Maka jadilah orang yang sabar. Ya. Nah, dalam satu syair dikatakan, berpuasa itu yang sabar, yang takwa baginya dapat ampunan. Nah, jadi kalau kita sabar, kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, keutamaan berpuasa adalah agar kita menjadi orang jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang sebenarnya. Kita tidak bohong. Tidak boleh curang. Karena puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah. Orang lain enggak tahu. Bisa saja kita tidak puasa, tapi di depan orang kita pura-pura puasa. Pura-pura lapar, pura-pura capek, pura-pura lemes, padahal tidak puasa. Tapi Allah tahu. Kita puasa atau tidak puasa, Allah tahu. Oleh karena itu, puasa melatih kejujuran. Ya, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu kita berpuasa atau tidak. Kemudian yang berikutnya, bahwa keutamaan orang berpuasa adalah dia nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, siapa orang yang berpuasa karena iman, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Ayo, siapa anak yang mau diampuni dosanya? Tentu saja kita semua ingin diampuni dosa kita, dihapuskan dosa-dosa kita semua, ya. Kemudian juga yang selanjutnya, hikmah puasa adalah melatih diri kita agar kita menjadi orang yang punya sifat kasih sayang, mempunyai sifat dermawan, orang yang suka berderma, orang yang suka memberi, orang yang suka bersedekah, orang yang suka menolong. Karena dengan kita berpuasa, kita merasakan lapar dan haus, capek, lemas dan sebagainya. Nah, kita baru satu bulan saja atau baru beberapa hari puasa, kita sudah capek, sudah lapar, sudah haus, lemas. Nah, bagaimana saudara kita yang hidupnya miskin, hidupnya susah, mereka setiap hari merasakan lapar dan haus. Nah, oleh karena itu, dengan kita berpuasa, kita merasakan betapa laparnya, betapa hausnya, betapa lemasnya orang ini. Miskin. Nah, oleh karena itu, dengan kita berpuasa, maka kita diharapkan mempunyai rasa sifat kasih sayang. Ini kita membantu saudara kita yang kurang mampu. Karena masih terlalu banyak orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Sehingga perlu kita tolong, perlu kita bantu. Pada itu, di akhir puasa kita dianjurkan membayar zakat fitrah ataupun zakat mal. Apa tujuannya? Untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, agar mereka nanti ketika berhari raya mereka pun merasakan bahagia, merasakan senang. Nah, inilah keutamaan puasa. Jadi kita hendaknya saling tolong menolong, saling membantu di antara kita semua. Anak sekalian, demikian tausiah yang dapat Pamin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.